dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat lewat PPKM tadi, lewat SKB 4 Menteri. Ini berbeda dengan ketika era PSBB. Jadi kami sudah menyampaikan usulannya dan dibahas, nanti kita akan dengar bagaimana hasilnya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.